Hai semua, Niko di sini dan di samping saya sudah terdapat laptop canggih, tipis dan efisien untuk dibawa kemana-mana. Penasaran? Check this out. So, kali ini kita sudah kedatangan produk seri Lenovo yang baru aja dirilis di Indonesia. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih dulu nih untuk kalian semua yang udah setia nonton video-video review dari kami. Atas subscribe, like, dan juga komen kalian. Buat yang belum subscribe, yuk bisa langsung klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video baru dari kita. Oke, langsung kita mulai dari unboxing packagingnya dulu nih. Bisa kita lihat dari packagingnya saja, ini udah luxury banget ya, dengan warna abu-abu gelap pada boxnya dan warna merah metalik pada logonya. Ketika kita buka, di sini ada laptopnya sendiri dengan dibalut kain pelindung yang lumayan halus untuk menjaga unit dari baret. Lalu ini, yang tadinya saya pikir kartu garansi dan paper lainnya, ternyata isinya portable keyboard. Jadi, layar laptop dan keyboard ini dibungkus secara terpisah. Hal ini untuk menambah kesan elegan dari produk ini. Lalu di bawahnya ada charger dan stylus. Dari segi packaging yang super thoughtful ini, saya bisa kasih nilai 9 dari 10. Secara tampilan laptop ini super elegan, dengan warna burgundi yang cantik, dilengkapi dengan kickstand yang sudah terintegrasi pada sisi belakangnya. Laptop ini dirancang sangat portable, yang mana gunanya untuk memudahkan kalian dalam melakukan kegiatan apa saja. Cukup dari laptop ini, semua bisa teratasi. FYI nih guys, Lenovo Yoga Duet 7 hari ini adalah seri Yoga pertama yang hadir dengan keyboard terpisah. Berbeda dengan yang sebelumnya, hanya memiliki fitur fleksibilitas 360 derajat. Lenovo ini memang berkomitmen untuk terus menghadirkan perangkat multifungsi yang dibutuhkan berbagai jenis consumer untuk mendukung kebutuhan mereka sehari-hari. Hal lain yang sangat buat saya terkesan adalah ternyata berat dari laptop ini hanya 1,19 kg loh, dan bobot berat ini sudah terhitung dengan portable keyboardnya. Lenovo Yoga Duet 7 ini telah melengkapi kebutuhan pengguna nih, dengan resolusi kamera depan 5MP plus IR kamera, dan kamera belakangnya juga 5MP. Lenovo Yoga Duet 7 ini memiliki konektivitas Bluetooth 5.0 yang jangkauannya bisa sampai 5 meter dan juga mendukung jaringan Wi-Fi 6. Untuk portnya, notebook ini memiliki 3 buah port USB 3.2 Type-C Gen 1 yang salah satu portnya bisa untuk power charging. Selain itu, terdapat juga micro SD card reader dan 3,5mm audio combo jack. Untuk keyboardnya sendiri, sangat fleksibel, detailnya terdapat magnet pada sisi atasnya. Jadi sangat mudah untuk lepas pasang. Tapi kalau kalian nggak mau ribet untuk lepas pasang, tenang, ternyata keyboard ini juga sudah bisa connect menggunakan Bluetooth. Overall, jadi rekomen banget nih buat kalian yang saat ini bekerja remote dan mobilitasnya tinggi. Ditambah lagi, bobot dari keyboard ini tidak terlalu berat, jadi yang nggak buat beban juga saat kalian bawa kemana-mana. Pada fitur keyboardnya, sama seperti seri produk lainnya, yaitu sudah terdapat backlit keyboard. Gunanya untuk memudahkan kita bekerja di area yang minim cahaya. Yoga Duet 7-nya ini telah membawa IR kamera dari Glance Mirror Matrix untuk penguncian layar yang dapat melakukan face recognition melalui Windows Hello, serta discreet PM 2.0 yang berguna untuk meningkatkan tingkat security pada Windows. Jika umumnya pengguna membutuhkan waktu saat memasukkan password berupa PIN, tapi dengan fitur ini, pengguna akan merasakan 3 kali lebih cepat saat masuk ke dalam laptop. Sementara untuk spesifikasinya nih, tersedia pilihan prosesor Core i3, i5, i7, generasi ke-10. RAM yang tersedia juga mulai dari 4GB, 8GB, 16GB, single channel. Nah, untuk graphic card-nya menggunakan Intel UHD Graphics. Dan kebetulan yang saya pegang ini adalah seri i7 Gen 10, 16GB DDR4, 266MHz, serta storage 512GB PCIe NVMe SSD. Selain itu, layar Yoga Duet 7i ini berdimensi 13 inch dengan panel display IPS 2K QHD with Dolby Vision.
serta sudah 100% sRGB, resolusi 2160x1350 pixel. Tingkat kecerahan layarnya hingga 450 nits. Jadi, cukup ideal banget nih untuk penggunaan luar ruangan di kondisi pencahayaan yang terik. Salah satu fitur paling menarik dari Yoga Duet 7i ini adalah hadirnya dukungan pena stylus baru bernama Lenovo eColor Pen. Pena ini dilengkapi dengan sensor pintar yang mampu mengenali warna pada objek apapun dunia nyata. Selain itu, daya tahan baterainya dapat bertahan hingga 10 jam. Sudah didukung dengan teknologi artificial intelligence dan sistem pendingin khusus yang berguna meningkatkan efisiensi daya tahan sampai 20%. Tenang aja, saat kalian traveling menggunakan pesawat atau kereta, kalian pastinya lebih memilih menghabiskan waktu untuk menonton serial film. Nah, sekarang nggak perlu repot lagi nih untuk cari tempat charger karena habis baterai. Seperti yang tadi saya jelaskan, laptop ini tuh sangat-sangat irit dalam pemakaian baterainya. Seri Yoga Duet 7i ini sangat saya rekomendasikan nih bagi kalian yang simple person, gak mau repot dalam urusan apapun. Nah, dengan ukuran layar yang tidak terlalu besar dan fleksibilitas yang cukup menawan dari Lenovo Yoga Duet 7i, kalian gak perlu lagi nih repot buat presentasi dengan klien. Nah, dari semua spesifikasi dan keunggulannya, harga yang ditawarkan oleh laptop hybrid 2-in-1 Lenovo Yoga Duet 7i terbaru ini di Indonesia hanya berkisar 18 jutaan aja nih guys. Bagi saya sih sangat worth it banget ya, mengingat spesifikasi yang super canggih, konsepnya yang unik dan fleksibel, serta performanya yang kencang. So, sekian review kali ini. Kira-kira produk apa lagi nih yang menarik untuk dibahas? Coba kasih ide dan saran di kolom komentar ya. Jangan lupa bantuannya untuk like, komen, dan juga subscribe, agar kita tetap semangat untuk membuat konten selanjutnya. See you on the next video. Bye!